Ketika Nabi menguasai kota Makkah Al-Mukarramah, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah, bukan Sayyidina Ali. Ali, kau Quraisy, berdarah biru, bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Naik ke atas. Enggak. Siapa yang diperintahnya? Bilal bin Abi Rabah. Naik Bilal ke atas Ka'bah. Setelah dihancurkan berhala-berhala, jumlahnya, kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam Ar-Rahik Al-Maktum, 360 berhala. Naik Bilal ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah bunyinya macam itu? Wallahu a'lam. Mana saya tahu? Apa kata orang kafir jahiliyah? Apa kata orang musyrik jahiliyah menengok Bilal azan di atas? Alhamdulillah, bapakku sudah mati sehingga tak perlu melihat burung gagak azan. Kulitnya hitam. Mesir, di bawah Mesir, Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada satu kampung namanya Nubia. Disitulah kampung asli Bilal bin Abi Rabah. Kemudian turun ke bawah merantau ke Makkah Al-Mukarramah menjadi budak hamba sahaya. Tapi Nabi mau tunjukkan ke umat ini yang berkulit hitam tak dipandang casingnya, tapi signalnya di dalam. Ahad, ahad. Dijemur kulit belakang yang tipis ke atas pasir Makkah. Ahad, ahad. Pasir Makkah dengan pasir Jogja enggak sama. Pasir Jogja, letakkan sendal jepit, tetap lurus. Pasir Makkah, letakkan sendal sualu 2 jam, bulat. Kulit Bilal diletakkan. Apa kata dia? Ahad, ahad. Dipanggil anak kecil, diikat dia pakai tali, ditarik keliling kota Makkah, tetap ahad, ahad. Itu yang dibuat Nabi memanggil dia. Ta'al, ta'al, come here. Kene Bilal, kene stilo. Begitu Bilal sampai, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selop sendal terompahmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Yang sombong, yang angkuh, jangan sombong. Jangan-jangan derajat engkau lebih rendah dari sendal sualu Bilal. Bilal jelas sendalnya udah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Tiap hari minta masuk surga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Habis itu pacaran lagi. Gimana itu masuk surga? Aku dengar suara sendalmu dalam surga, hai Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan salat sunat 2 rakaat setelah wudu. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang enggak mau pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Karena niat cukup di dalam, enggak usah dipermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah. Kenapa banyak masalah? Karena banyak orang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya.